Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara menghilangkan uban dan rambut agar lebih kuat. Nah, sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Berbagai masalah rambut sering kita temui sehari-hari, mulai dari rambut bercabang, rontok, bahkan juga rambut beruban. Meski hanya sehelai, rambut uban tak bisa disepelekan, apalagi jika rambut uban sudah muncul, padahal usia kita masih tergolong muda untuk memiliki rambut uban. Pasalnya, uban merupakan salah satu tanda penuaan yang disebabkan berkurangnya pigmen warna hitam di rambut karena usia. Tapi selain itu, ada faktor yang menyebabkan kita yang masih muda ini sudah menemukan rambut uban di kepala. Kurangnya nutrisi dan gaya hidup yang tidak sehat juga bisa loh menyebabkan uban tumbuh di kepala. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi rambut uban nyata-nyata bisa sembarangan. Mencabut uban meski hanya selai juga ternyata bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Setiap kali kita mencabut uban, maka kita beresiko merusak tekstur alami untaian dan bisa menyebabkan pertumbuhan rambut baru menjadi rusak. Selain itu, rambut uban yang dicabut tetap akan meninggalkan folikel yang akan menumbuhkan rambut uban baru lagi berikutnya. Itulah mengapa mencabut uban berkali-kali menjadi percuma dan malah akan merusak folikel serta kulit kepala. Alih-alih mencabut uban, kita bisa memanfaatkan tauge untuk menghilangkan uban di kepala. Mengapa tauge? Penelitian membuktikan kecambah satu ini kaya akan vitamin C serta antioksidan. Kandungan inilah yang sangat dibutuhkan oleh rambut. Sebuah studi mengatakan dengan mengkonsumsi tauge, rambut akan terhindar uban serta tidak mudah rontok. Antioksidan dalam jumlah banyak yang terdapat dalam tauge bisa mencegah dua masalah kerapuhan rambut ini. Oleh sebab itu, dengan rutin mengonsumsi tauge dan menambahkannya sebagai makanan sehari-hari, rambut akan terus ternutrisi sehingga tidak kehilangan pigmen dan kekuatannya. Selain itu, oksidasi jaringan diketahui akan mengarah pada pertumbuhan uban, sementara tauge mampu meningkatkan aliran oksigen di kepala sehingga rambut pun jadi lebih sehat dan terbebas dari uban. Begitulah caranya tauge bisa mengatasi masalah rambut uban dan menguatkan rambut. Nah, itulah tips cara mengatasi rambut beruban dan rambut rapuh. Ini juga bisa dijadikan cara untuk mempunyai anak ya, karena tauge ini mempunyai kandungan yang bisa menyuburkan rahim. Nah, itulah tips dari SP, semoga bermanfaat. Jangan lupa konsumsi tauge. Wassalamualaikum.